guys, it's Miguel Leonardo Edwin. What up? Buongiorno. Aku lagi ada di Roma, Italia, dan hari ini aku bakal bawa kalian ikut keseharian aku kuliah di sini. Hari ini aku ada dua kelas. Ini lagi ke kelas yang pertama. Kelas pertama adalah architecture. Kita bakal gambar-gambar-gambar gitu dari jam 9 sampai jam 2 sampai jam 1 siang. Terus dilanjuti dengan kelas English writing, creative writing, itu dari jam 2 sampai jam 4. Untuk kelas arsitektur ini biasanya kita itu di luar, jadi kita belajar gambar. Misalnya dari titik A ke titik B, terus di tengah-tengah itu kita bakal stop, kita bakal gambar. Terus juga belajar tentang teori, tentang sejarah arsitektur, barok, renaissance, gitu-gitu. Terus kita belajar tentang layout design juga. Seru banget sih, walaupun nggak bisa gambar, tapi aku belajar banyak banget. Hari ini cerah, by the way. Ini sekarang 4 derajat, jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Aku cuma pakai ini aja, soalnya ada matahari juga. Sangat-sangat terik. Dan nanti siang itu bisa naik sampai 12 derajat. Jadi enak hari ini cuacanya. Langit biru. Sebiru hatimu. Hey guys, this is Tiffany. Hi. We're in the class. This is the class outdoors, and we're given this thing. It sucks. You can barely hear anything. I mean, it's not the best, but it helps. It helps. Yeah, it definitely helps over the traffic and the buses. Church visit of the day. This one's a little different. Yeah, a little smaller. It's a little like cleaner and not as dark. Yeah, this is white. Are you watching? I am. Oh, it looks like home. Well, no, it's not. Is this Baroque or Renaissance? I think it's Baroque. Baroque. If it ain't Baroque, don't fix it. I watch you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. We just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Ini kelihatan dari kacamata orang awam biasa banget kan, tapi ini tuh keren banget. Yang ini cekung, ini dibuat cembung, itu cekung, terus ditutup dengan spiral. Jadi benar-benar dimainin gitu loh. Depth-nya, kedalamannya. Keren uga. And we are back in front of the Pantheon again. I can't remember how many times I've been here. I've been here at least 4 or 5 times. Yeah, me too. Yeah.
because I happen to just walk by it and I'm like, oh, it's the Pantheon. Yeah. Oh, it's the Pantheon. Pantheon. The lines are starting to get bigger now too. True. Like, I'm so glad we were here in January when it was empty. Yeah, it was really empty. See the fake dome? Yeah. Third cool. church of the day. Only the third. This is a fake dome, so it's painted. It's really cool, actually. I thought it looks real. Yeah, it looks real. Pretty good. They do have domes. Smaller ones. Baby domes. Nice. Look at that ceiling. This church is dark. See, it's dark over there, but it's light over here. Look at the painting. It doesn't look like it has a ceiling, you know? Yeah. It's pointing towards the sky. That's really cool. I like how they do the sky. Good to see. We are done for class today. No extra sprinting for me. Oh yeah, it's this way. Yeah. Okay then. I'm gonna go back home. I'll see you tomorrow. Yeah. Actually, I traded classes. I'll be in the afternoon class tomorrow. Ah, okay. I'll see you next week then. Yeah. Okay. Have a good one. Bye. Bye. Thank you for being in my vlog. Anytime. Bye. Bye. Okay. I'm back di Pantheon lagi. Ini mau jalan pulang. Mau makan siang karena masih ada sisa makanan. Terus lanjut kelas jam 2. Sekarang ini jam berapa ya? Sekarang ini jam 12, jadi kelasnya lebih cepat selesai 1 jam. Harusnya selesainya jam 1. Tapi ini 3 jam guys, jalan kaki. Let me see ya, udah berapa steps hari ini. 5.000 steps buat kelas pagi ini. Lumayan lah, makanya sehat banget kan di sini setiap hari jalan. Januari kemarin ya, itu rata-rata steps per hari aku 16.000 guys. Rata-rata steps per hari 16.000, bayangin. 16.000 tuh berarti 10 kilo. Wah. Ya udah kalau gitu sampai jumpa di rumah, aku mau makan dulu. Oke guys, aku udah nyampe di rumah. Nih mau makan siang dulu. Ini ada nasi dan ada sup gitu. Kemarin aku masak daging sapi sama kentang, wortel, bawang bombay. Ini nasinya baru aku panasin. Jadi kita makan. Baik guys, kemarin aku masaknya porsinya gede banget. Ini buat 4 kali makan. Ini udah yang terakhir. Jadi di sini aku menghemat dengan cara masak sendiri. Karena masak sendiri itu kemarin aku hitung-hitung hampir 7 kali lipat lebih murah daripada jajan. Kita minum dulu guys. Minum teh pucuk harum. Makan jadi makin nikmat. Mantap. Sekarang udah jam 4 sore, aku udah selesai kelas, kelasnya kayak gini. Udah pada bubar, aku biar ada shot aja. Biar kasih kalian lihat kelasnya gimana. Nah, kampusku di sini kayak gini. Jadi ini ruang kelas semua. Di atas itu ada perpus. Di sini ada ruang makan. Terus, di atas itu banyak kayak office-office dari director, dari professor, gitu-gitu. Di atas. Di sini ada 3 lantai gitu.
Nah, sekarang aku udah selesai for the day. Aku mau ketemu teman. Nah, ini dari luar kampusku kayak gini. Fun fact, guys, ini tempat Julius Caesar meninggal, dibunuh itu di sini. Halo, bro. Halo, guys. Jauh-jauh dari Jerman, dari Aachen ya. Dari Aachen ya. Aachen. Kotanya Habibi. Wah, pengen sih ke sana. Iya dong, mampir dong. Mampir ya, kamu yeah, ya. Pasti. By the way, kita lagi di Campo di Fiori. Ini adalah kayak pasar gitu. Cuman kalau udah sore udah pada bubar sih. Tapi di sini tuh kotor juga, guys. Jadi bukan apa ya, enggak semua luar negeri tuh cantik gitu loh. Tetap ada sisi, pasti ada sisi kotornya yang kurang terawat. Yes. Nih, kalian bisa lihat setiap hari kayak gini, guys. Bener-bener tuh kalian. Sampah-sampah. Yaudah, bro, kita langsung makan nih. Udah lapar belum? Boleh, makan. Kita beli makan. Hah? Kita bungkus makanannya. Oke. Okay. Kita pergi ke tempat, kita makan di sana dengan view, oke? Okay? Oke, okay, gas. By the way, ini makanannya makanan spesial, bro. Karena aku di sini sering banget makan makanan ini. Oke. Okay. Makanan medit. Oh. Jadi kayak, apa sih, halal gitu loh. Oh, iya. Makan daging kambing nggak? Makan dong. Ini enak banget sih. Gila, kita langsung penasaran sih, nggak sabar. Nah, ini makanannya, guys. Jadi ada nasi, terus bisa pilih-pilih sayur, dan itu daging kambingnya. Beuh. Mantap. Kita sekarang lagi menuju ke salah satu bukit gitu. Nanti bakal bisa ngelihat kota Roma dari kejauhan. Dan gimana, bro, so far, bro? Bagus banget semua karya-karyanya, patung-patung, artnya semua bagus banget. Tadi kemana lu? Tadi ke Vatican, terus ke Fontana di Trevi, sama Spanish Steps. Ya, yeah, Spanish Steps. Iya, yeah, asik sih. Jemur baju. Di tengah gitu. Di tengah. Itu nggak jatuh ya? Iya. Kalau jatuh, cuci ulang. Iya, cuci ulang. Ini by the way daerah namanya Trastevere. Tras itu dekat, Tevere itu rivernya, nama rivernya. Oh, yang tadi. Tiber. Hmm. Jadi daerah ini ya dekat sama river. Karena tadi kita kan lewat jembatan kan, yeah, itu lewatin sungai. Oh, I see. Yes. Nah, kalau kalian ke Roma, kalian juga harus ke Trastevere. Biasanya orang kalau tour gitu jarang kesini soalnya. Iya, jarang. Kalau tour pasti lebih ke Colosseum, Vatikan doang udah. Saya kelar. Tapi kalau kalian punya waktu lebih harus ke Trastevere. Bagus banget. Banyak yang lebih bagus daripada yang ditawarin tour. Iya. Yeah. Gimana, bro? Capek enggak? Wah, saya banget tangganya banyak banget. Olahraga ya. Iya. We are here. Ini di atasnya Trastevere. Ini viewpoint ke kota, bagus banget. Pas banget cuacanya lagi bagus banget, guys. Ramai banget orang yang melihat senja. Ini bentar lagi sunset, enggak sih, satu jam lagi. Jadi kita bakal nyantai di sini sambil makan. Ya, yeah, shot ala-ala gitu kan. Iya, iya. Nih, cakep banget. Kemarin kita keliling-keliling situ. Oh ya, by the way, kemarin kita buat video ya. Iya. Jadi bisa dicek di channelnya Alexander Matteo. Mantap. Kemarin kita ke sana, guys, ke wedding cake itu yang warna putih. Wow. Cakep. Itu Pantheon tuh, kelihatan nggak? Yang atapnya dome, hitam. Nah, itu Pantheon tuh. Wah, gila. Jadi kecil banget ya? Iya, kecil banget. Makan, bro. Makan, makan. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. Morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Give up everything that I own. Okay, guys, kita udah habis, udah makan. Nah, sayang banget tadi lupa kasih ini, bro. Aku bawain teh pucuk harum, silakan. Gimana, terakhir minum kapan? Udah lama dong ya? Udah 2 tahun lebih berarti. Lu gak balik 2 tahunan ya? Iya, yeah. Cheers, bro. Cheers. Setelah 2 tahun ya? Iya, yeah, setelah 2 tahun nih. Wah, seger banget sih. Sayang banget, tadi gua harusnya kasih pas makan. Cuman yeah, udah keburu lapar jadi lupa. Gak apa, masih seger banget. Apalagi udah 2 tahun nih gak minum. Kangen banget sih ini mantap banget. Ini tuh memang udah temen paling pas sih buat makanan apapun. Bener. Pedes, asin, gurih, apapun lah. Masuk, terus enak banget, seger. Paling seger, minum teh pucuk harum. Lagi, bro, cheers lagi. Lagi, cheers lagi. Hold you in my arms, won't let go.
storm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Oke guys, sunsetnya udah lewat ya. Ini sekarang lagi magic hour banget. Udah ungu-ungu nih. Kita udah mau balik ya. Dan segitu aja untuk hari ini guys. Dimulai tadi aku kelas pagi-pagi sampai sore. Terus di tengah-tengah ada makan siang. Baru kita makan bareng di sini. Iya, makan bareng. Thank you so much bro. Semoga suka makanannya tadi. Suka, enak banget itu. Itu makanan enak favorit banget. Aku selama di sini guys. Udah murah, kenyang, nasi, wah enak banget lagi ya. Mantap. Thank you juga bro, udah main-main ke Rome. Yuk, sama-sama. Really nice. Thank you juga udah nyambut di Rome, diajak keliling-keliling. Jadi tour guide di sini ya. Iya, jadi tour guide. Cek video guys di sini. Cuacanya juga enak, nggak terlalu dingin. Walaupun ini kedinginan guys. Karena kita nggak gerak ya, dari tadi dia ngeliat. Terus lebih tinggi kan ini, jadi lebih berasa dingin. But anyways, it's really a blessing bisa tinggal di sini, bisa belajar di sini. Ya, video ini kasih gambaran lah kurang lebih kegiatanku di sini gimana. Sekarang aku mau pulang, mau kerja-kerja, ngedit-ngedit, ngatur ini itu. Dan ya, bro, besok balik ke Jerman. Iya. Masih mau di sini ya? Iya. Asik di sini. Jadi ya, sukses ya kuliahnya. Thank you. Sukses juga. Sukses juga buat yang nonton video ini, kuliahnya, kerjaannya, apapun itu. Sukses semuanya. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye-bye.